saatnya kita untuk menutup SMS. Kalau begitu, betul sekali. Ya, kita akan hitung bersama-sama dalam ya. Hitungan 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Dan SMS resmi kita tutup. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS dan mendukung jagoan Anda. Dan sekarang kita akan membacakan yang mendapatkan 2 SMS tertinggi dan otomatis akan langsung lolos ke tahapan berikutnya. Dan yang mendapatkan 2 SMS tertinggi adalah... Siapa? Silvi, Dani, Mahesa. Selamat. Siapa? Mahesa dan Dani. Yeay. Ya, selamat sekali lagi buat Mahesa dan Dani. Ya, tersisa 2 wanita cantik, yaitu Silvi dan juga Mega. Yang... Sebelum kita lanjutkan, gue cuma pengen ngingetin bahwa siapapun yang gak lolos jagoannya, besok dia menjalani hukuman dari segmen 1 sampai terakhir. Oke. Tapi gak apa-apa ya. Dan sekarang, yang... Ya, dan nanti mereka akan diserahkan ya kepada dewan juri untuk berembuk. Siapa kira-kira antara Silvi atau Mega yang diselamatkan dan masuk lagi ke gerbang selanjutnya. Silakan berembuk Bang Kriwil, Mbak Yuni, Bistri, Mbak Yuni dan juga Ayah. Oke. Silakan. Terima kasih. Kami berlima sudah berembuk. Tunggu-tunggu sebentar ya penonton. Kami berlima sudah berembuk dan menetapkan siapa yang akan lanjut ke babak selanjutnya antara Silvi dan juga Mega. Yang kami pilih adalah... Yang kami pilih adalah Silvi Cianjur. Kecil hati Mega, masih banyak kesempatan lain dan tentunya untuk Usi, kamu besok akan dihukum. Ya? Ya, kita akan melihat hukumannya apa, tapi pastinya besok jam 6 sore kita sudah live. Jadi jangan kemana-mana, oke? Jam 6! Bayangin lo dari jam 6 sampai malam ngejalanin hukuman. Kita